Ah, dah tengok ni dia. Cara memasang ketam di mana tu? Ikat eh? Ikat pada kecil tu. Okey, mata kecil dicangkut pada badan, mata besar tergantung pada kaki. Ini untuk mancing apa ni? Ini dia. Mancing bapak boron ni, bapak boron. Kita tengok nanti hasilnya bagaimana. Tu dia yang belakang sana tu. Oh tu mesin dia. Bapak punya mesin tu, 300 pound punya tali. Okay, stay tuned. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari kedua, nampaknya cuaca masih lagi tidak memihak kepada pemancing. Jadi tadi dah berada di tengah, kita balik semula ke pinggir pulau untuk memancing kerana anginnya masih kuat. Jadi kita tengok juragan ataupun awak-awaknya cuba mencari menjinakkan tenggiri menggunakan ikan selar sebagai umpan dan tiga mata untuk mencari tenggiri. Salah ada. Jadi apa yang nak sebutkan di sini adalah tentang pemandangan di sekeliling pulau ni. Tak tahu nama pulau ni apa, boleh cari dalam Mr. Google. Oh, pulau airnya lilang sikit. Ini pulau, ada banyak pulau. Dan apa ada boat memancing dari tengah-tengah. Alright. Okay, begitulah keadaan nasibnya. Kita memancing di sini. Okey. Sekarang tak ada oling-oling lagi. Cuacanya, airnya baik. Okey, cuy. Kenapa tu? Eh, tu pala lu. Ya, yeah, orang angkat gambar sibuklah. Tengok, kenapa tu? Bagaimana cara nak buka? Pakai kayu saja, kayu. Oh, lihai oh. Pulang lagi oh. Kau cuma dua boleh. Ya, wong sangat ni kau lain. Ini kau nama. Ini kau kau cai apa ni? Cai. Cai. Cai untuk bau ke lah. Oh yo. Ya. Kacuk ke dalam, kacuk ke dalam. Pulau satu saja. Hai, ha. Okey. Dia. Mana uang punya belum bercong? Sudah dapat kalau aku. Wah, tuan Leo. Tuan Leo, anda saja. Ini kah? Ayo, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam Maju Pencari. Apa kabar rekan-rekan sekalian? Semoga sehat sejahtera. Pada hari ini saya berada di kepulauan berhampiran dengan Koh Andang. Cuaca berhampiran kawasan ini nampak gayanya linang, tetapi di luar pulau-pulau ini bergelora. Jadi sebab itulah Teko memilih untuk berada di pulau ini bagi memastikan pemancing-pemancing berada dalam kondisi yang selesa. Jadi pemandangan di belakang sana, pulau-pulau yang ada di belakang sana. Oke, kalau boleh nampak pulau-pulau yang berada di belakang sana. Jadi kita bermalam di sini, tak tahu ke mana arah tuju Tekong selepas ini nak bawa. Kita tengok suasana di bawah bot. Oke, di bawah bot. Kita bersantai-santai.
matahari dah nak jatuh. Relaxing. Nampak? Okey. Ada lampu. Tengok keindahan. Keindahan pulau-pulau yang terdapat. Kawasannya Linang. Okey. Ini kabin di atas. Di atas ada kabin. Boleh tidur 7-8 orang ini. Selesa, ada span, ada tilam. Sama macam di bawah. Boleh tidur di sini. Alright. Stay tune. Jumpa lagi ni hari kedua trip ke Koh Andang. Kita akan jumpa lagi. Ikan Cikgu Rahman pancing. Hari ini nak masak, kita korbankan. Kita masak kari ikan. Ikan jemur duduk bintik. Okey. Lain-lain lepak je. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari ketiga, sahabat. Hari ketiga hari ini nampak kayaknya situasinya masih tidak memihak kepada pemancing, di mana ombak masih kuat. Jadi kita masih lagi berhampiran dengan pulau-pulau, dan sekarang kita keluar untuk mencari umpan sikit, mencari umpan. Tapi lautnya masih berkocak, sukar untuk kita mendapatkan umpan. Ini dah pukul 2, pukul 3. Masih belum ada anak ikan yang perlu. Semalam pun tak banyak di darat ikan ini. Ada jenaha dan cepat saja berupa ekor berhampiran dengan pulau. Banyakkannya aktiviti tidur saja. Okey, kita tengok sahabat-sahabat sekarang ni. Bang Apollo mengapolokan ikan. Okey. Sekarang Apollo aktiviti Apollo. Dan banyak yang beristirahat. Kita mencari umpan. Tak ada banyak aktiviti yang dijalankan untuk hari ini. Nampak macam mana cuaca tidak mengizinkan. Cuaca tidak mengizinkan kita. Right. Stay tune. Okey, tadi kita telah Apollo, ada ikan, anak ikan yang banyak, cukup untuk buat umpan. Oh, dia ada ikan di dalamnya, kalau boleh nampak banyak. Oh, sahabat kita ni masih lagi berhajat besar dengan multipliernya. Oh, ketam. Oh, itu besar punya harapan. Ini Uncle Ameng lagi tidur. Jurannya belum bekerja. Okey, Haji pakai ikan mati aje. Oh, ikan selai. Wow, 1 kilo 25 rial punya ni umpannya. Oh, cukup mahal. Oh, jangan aku bagi kepala-kepalanya sekali. Lele dah. Oh, di belakang masih belum lagi bersedia. Ha. Belum bersedia. Hampiran pulau ya, nak keluar tak boleh, angin. Jadi kita akur dengan ketentuannya. Di sana but anaknya bawa kontijennya lain. Okey, kita pusing. Wow. Naim, relax, santai. Macam dekat Hawaii. Dekat Hawaii ya. Santai. Di awal-awal ni belum makan. Kita buat video dulu. Lagi setengah jam baru ada. Okey. Kita pusing. Satu boot tengok di belakang sini. Okey ya. Okey. 2-3 joran ya. Uncle Man masih lagi membuat perambut. Okey, kita tunggu aksi dia. Ikan apa ni? Batu lo. Oh, cakap pakai batu ringan.
Kasih gula, kasih gula. Tapa, tapa, kasih gula. Tapa, tamu tekan tu tali. Tamu tekan. Gulung, 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 gulung. Gulung, gulung, gulung. Gulung. Akan naik dia tali. Gulung, 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 gulung. Pakai, pakai pusing, pusing. Tali dulu. Okay, okay, okay. Tali leader. Okay, okay lah. Angkat. Angkat dulu leader dulu. Angkat. Okay, pegang tali. Ah, alright. Biar dia, biar dia. Orang kuda. Mau cepat-cepat naik, oh. Takut ada luka, oh. Cepat-cepat naik. Takut dia hidup lidah ada luka. Kasih naik, naik dulu. Oh, ikan pertama, umpan. Oh, umpan. Alright, umpan. Barack Obama. Okay. Cikgu Rahman dengan pertamanya. Ikan barak kuda. Kalau tak ada steel, aruh. Mocong juga. Wow. Tak tahu ikan apa. Ikan sotong ni. Shoot. Ngau dong gua, ngau dong, ngau dong, ngau dong. Ngau gua lah, jadi sâu dua. Kau bên đó. Đúng rồi, sâu rồi hả? Anh ra anh sâu thôi. Cả bên đó, cả bên đó. Kawin, 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 sila kawin. Sudah kawin. Ikan jok sapu. Terlalu tekat. Langsung ah. Ayo langsung. Lai, 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 lai. Cepat juga bisa ni. Eh, kau kabut, kau kabut. Ah, comel ye. Okey. Hmm? Tak ada kan? Mana JT? Okey, right. Wow. Ada dikatakan ada tenggiri. Ada tenggiri. Angkat, angkat, angkat. Berdoa syanglah. Gulung, gulung, gulung. Ada tenggiri, seekor tenggiri dikatakan. Angkat dulu hook mari. Oh, sedikit senyum sedikit. Ada masih pasang ya? Hah? Dah lepas? Ayah kecil ya dia masa. Kecil ya. Gancu. Gancu depan ah. Gancu, gancu. Mari, mari, mari. Belah sana lah, bawa pergi belah sana. Bawa pergi sini, rendah sikit. Oh, banyak lama leh. Belum suruh tak apa. Mata memang kecil dia. Dia tiga mata tu. Bukan tiga mata, oh. Takut dia tak, tak, tak. Tak tu, oh. Kuat lah, cik. Tak boleh, tak boleh. Lai. Belum nampak kelibatnya lagi. Dikatakan tenggiri. Big. Oh yo, hatoke baru nampak. Baru nampak. Alright. Tenggiri. Oh, siom. Alright. Okay. Sini. Ini pula. 5 kilo. Dalam 5-6 kilo. Okay, tenggiri batang. Berjaya didaratkan. Dan kami pun pergi pancing sini ya. Dia border je. Tapi kalau itu ikut salah. Okey, kita nak masak tom yam hari ni. Telah keluar semua limau-limau ni. Tom yam ayam. Oh. Nasi dah masak. Alright, tinggal lauk je lagi. Lagi boleh makan.
semua bersantai-santai. Oh, sunset. Sudah mau maghrib. Di belakang but. Oh, keindahan alam semula jadi. Like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Oh, suasana tenang di belakang pulau. Melihat matahari masuk ke ufuknya. We can sit together. It's so beautiful. Lagi akan hilang matahari di ufuk. Meant to be in the great outdoors. Hampir tenggelam, dia hilang dari ufuk. Tengok sebelah sini ada apa, kingkrong-kingkrong? Tak ada. Harus belum bergerak, ikan belum mau makan. Tengok keindahan alam sekitar. Tuh, ciptaan ilahi. Sebelah ada put dari Pak Bara. Put Pak Bara. Sebelah sini ada pulau, berada di belakang pulau. Kalau di luar pulau ini bergelora, bergelora. Okay. Ni nak buat tom yum. Tu perencah-perencahnya, limau banyak, tomato, daun sadri, bawang, daun bawang, limau banyak, ayam, ayam. Oh, ada carrot juga. Masuk carrot, ada halia. Wow. Oh, perencahnya sudah siap. Masuk. Tom yum, tom yum. Nyam, nyam, nyam. Tom yum. Bah, tom yum. Like a bird on a tree. Oh, test dulu. Okay. I'm just sitting here. Masuk pes tom yum. I got time. It's clear to see. From up here. Made in Thailand. World seems small. Kan deko bawa. It's so beautiful. You and me. Meant to be. Great outdoor. Forever free. Siap. Masuk perancah. Limau. Masamnya. Limau. Berapa biji limau ni? Masuklah ayam yang dicincang-cincang. Gala-galanya masuk. Ya, ya, kita masak dulu. Tomato, daun bawang, limau. Tengok rasanya macam mana. Masukkan tomato. Rebus dia. Tunggu. Oh, dah tengok uncle.
sedang menangkap air umpan. Satu ekor umpan hidup. Kita tengok uncle kita macam mana dia pasang umpan. Dia masukkan dari lubang hidung ikan. Dia masuk dari lubang hidung ikan dan buang. Itu saya caranya. Satu mata saja dia pakai. Alright, stay tuned. Oh, santai-santai. Okay, tengok ikan ni, banyak anak ikan. Dah ketam juga. Ketam banyak ekor. Sotong boleh, Tom Aban. Ikan pun dibagi lampu. Okey, ada apa masak ni? Terong, kari terong, nasi goreng. Ada nasi putih. Ada tom yam, ulam. Masin boleh. Macam mana? Selamat menyambut selera.